Ustadznya tidak apa-apa, maksudnya luka dan sebagainya tidak ada, karena tersangka pun tidak membawa senjata tajam dengan dia. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kalau luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.